Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview lagi masker KN95 atau 9501 ya. Jadi maskernya seperti ini. Isinya tulisnya KN95. Ini katanya setara dengan 3M atau 9501 ya. Jadi Anda kalau mau beli masker ini, keywordnya itu masker KN95 ya. Anda bisa beli di online shop seperti Tokopedia, Lazada, dan Shopee ya. Ini harganya ini 24.000 ya. Tapi beda-beda toko beda-beda harga. Sini saya belinya 24.000 ya. Oke. Kita akan unboxing dulu ini. Kita akan lihat. Ini maskernya seperti ini. Jadi di seal ya. Seal. Kita buka dulu. Jadi bentuk maskernya seperti ini. Dia ada air popnya. Air popnya lumayan gede ya, 40 mm. Di sini ada tulisnya 9501 ya. Dan bagian dalamnya itu di sini dia ada kawat aluminium untuk menahan maskernya, dan di sini dia ada anti kabut, jadi udara itu yang dari bawah sini nggak naik ke atas. Jadi yang menggunakan kacamata itu di matanya itu di kacamatanya itu udah tidak ada kabut lagi ya, karena di sini dia udah lengkapi. Untuk earlobe-nya itu dia nggak bisa adjustable, dia fix ya. Sama ini fix juga. Airpop-nya karena ini dia seperti N95, jadi dia 95% sistem penyaringannya dengan PM2,5 dan micro particle, bakteri, debu, dan polusi ya. Jadi kain masker ini dapat dicuci. Jadi dalam filter ini diganti berkala 1-3 bulan ya. Jadi bisa dicuci dan bisa dipakai berkala 1-3 bulan. Oke. Jadi struktur produknya ini, lapisan luarnya itu lapisan pelindung non-ayaman. Jadi dia di sini untuk menahan saluran percikan air. Dan lapisan keduanya itu saringannya penahan debu ya. Jadi dia menahan debu. Yang ketiga itu dia ada namanya filter antibakteri. Jadi filter antibakteri, kalau bakteri-bakteri masuk, dia ada filternya lagi. Dan yang keempat itu ada namanya bahan filter nano. Ya. Terus lapisan dalamnya ini dia ramah lapisan kulit ya. Jadi kalau ada yang Anda yang kulitnya sensitif bisa menggunakan masker ini ya. Terus masker ini cocok untuk perlindungan pernapasan terhadap partikel yang tidak berminyak seperti debu, industri, pasir, serbuk sari, dan lain-lain. Ya. Jadi masker KN95 ini adalah masker berkualitas tinggi, terbaik di kelasnya, bukan masker biasa, karena sudah dilengkapi dengan filter pembuangan udara di sini ya. Filter pembuangan udara, jadi udara dalam mulut kita itu yang keluar itu difilterin juga ya. Jadi masker ini sangat cocok digunakan untuk tim medis dan di tempat seperti pabrik industri dan pada saat berkendara, di tempat yang banyak debu, dan mampu melindungi penciuman dari bau yang tidak sedap, bahkan mampu melindungi kita dari virus ya. Oke, kita akan coba apakah ini nyaman. Karetnya kualitasnya bagus ya, karetnya ya. Karena ini bisa dipakai sampai 1-3 bulan. Lumayan ketat juga ya, lumayan ketat. Tapi saya ngomong ini artinya udara yang dalam mulut kita ini lumayan ya. Dia bagus. Sekarang saya akan tes embun dan kacamata. Nggak ada embunnya ya. Artinya udara yang dari mulut kita ini ditahan, tidak dapat naik ke atas. Jadi bagi Anda yang menggunakan kacamata itu aman ya, enak dipakai.
Tuh, bumbunya nggak naik ya. Dan dia sealnya juga sini bagus banget ya, sealnya bagus. Ya, ini agak ketat aja sih, sini agak ketat. Ini diklaim untuk menggunakan tim medis juga cocok katanya. Oke sih, enak. Di sini dia ya. Di sini ada apa? Semacam penahan kabut dari bawah ke atas. Jadi kacamata kita itu udah tidak terkabut lagi ya. Cocok dipakai untuk orang yang menggunakan kacamata ya. Maskernya juga oke, bagus. Harganya terjangkau, terjangkau agak mahal ya. Terjangkau sih karena harganya 24.000, Anda bisa menggunakan 1 sampai 3 bulan ya. Jadi jika Anda menyukai barang ini, Anda bisa beli di Tokopedia dengan harga 24.000. Keywordnya jangan lupa masker KN95 ya. Masker KN95 Anda bisa beli di online shop dengan harga 24.000. Keywordnya jangan lupa KN95. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatek mengenai masker KN95 ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar masker ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.